Ya, selamat sore lagi. Sekarang jam 17.22, gue habis tuker tiket setlist baru training JKT48, Boku no Taiyo, Matahari Milikku, MMK. Jelek ya singkatan MMK itu. Oke, seperti kita lihat, ya, ini di stikerin ya, ini masih bekas Panjama Drive. Yeay, limited edition, lo gak dapet. Gue kantongin dulu. Oh ya, kalau buat yang gak tahu sekarang udah tanggal 17 Mei. Ini ulang tahun pertamanya setlist Pajama Drive milik JKT48 dari dulu waktu dibawain sama tim J. Terus sekarang juga Hari Buku Internasional. Jangan lupa baca buku, ya ampun. Kayaknya baru denger radio itu. Nah, hari ini yang lain dari lain adalah selain bisa kita lihat di situ ada antri WL buat nonton Boku no Taiyo. Juga nanti jam 6 bakal ada penjualan CD regular JKT48. Nggak tahu ntar gimana, udah hampir bingung ada orang antre. Nanti kita lihat aja apakah rapi atau enggak. Ntar juga bakal kita review gimana setlist yang baru ini, apakah lebih dari harapan kita, masih under, tapi kayak apa juga bakal kita laporkan ala kadarnya. Sejujurnya. Ya. Sekian, nanti kita lanjut lagi. Sip. Gak pakai dasi, dan rencananya kalau itu dibawa ekspektasi gue gak bakal pakai dasi. Tapi sekarang gue pakai dasi karena pernah bilang luar biasa sugoi nih banget, ya ampun. Kalau gue bisa banci, gue banci, yuk. Ya, gue catet nih. Jadi gini ceritanya. Aduh, pokoknya abis deh. Entah mengapa yang ada di otak gue cuma, wah roknya lebih pendek dari biasa. Ya oke, dia, wah kita tadi keren. Kita tadi abis kelar ini, kita dapetnya handshake, bukan high touch. Terus dapat personal gift, Natalia. Keren kan? Ini bener-bener di luar perkiraan gue. Gue pikir bakal ada yang ya miss gerakan apa kan, tapi ternyata perfect, bomb, good, cute. Keren abis, kan gue gak bisa lebih ngomong banyak, tapi udah gue cuman. Gue catat, gue duduk depan lo, hebat kan? Wah, gue seluruh dunia surgawi terletak di depan mata gue. Gue lihat dong, gila. Jarang-jarang dapat duduk depan. Aduh, apalagi si Neng Yona pengen gue kasih makan, kurus banget, ya ampun. Aduh, panas lagi. Udah, ntar review nanti kita mau wawancara orang-orang dulu aja. Karena gue harus menata kata-kata nih, gue bingung harus ngomong apa. Keren abis, yang jelas, luar biasa. Namanya Denisa. Ya, ini kan nonton setlist baru nih. Sebelumnya setlist ini juga udah pernah nonton? Udah, ada mana sering. Sering gue nonton? Iya, gak Osinya siapa nih, Osi? Osinya Nobis. Coba, bisa cerita gak apa yang keren banget hari ini yang gak ada di hari lain? Hari ini setlistnya seksi banget. Lagi-lagi dong. Seksi? Tadi paling suka lagu yang mana nih? Paling suka Dreaming Girl. Woi, itu bagus itu. Kalian nggak nonton ya? Mereka nggak nonton sih ya. Ini dari pulang sekolah tadi ke sini? Iya langsung. Ini baru fans berdedikasi. Nggak pakai pulang. Oke, okay. Ini sih makasih ya waktunya. Oke, okay. Bisa diulang nggak nama ke kamera deh? Diulang. Halo, turun. Halo, apa ya, Kal? Halo, aku Marco. Tadi kayak satu-satu dulu ya dari Lady First deh. Gimana tadi? Sebelumnya udah sering nonton juga training? Sebelumnya Pajama sering nonton sih. Ini kan pertama, first. Lebih bagus kah atau perlu peningkatan apa udah keren banget nih tadi? Mungkin lebih percaya diri lagi aja kali ya. Banyak member yang gak percaya diri karena mungkin bajunya. Iya, seksi. Ekel tadi, Osinya siapa nih Osi? Osinya Delia Erdita. Sedap. Padahal gak perform. Suka yang mana nih? Unit songnya nih? Unit songnya aku sukanya yang di Idol Nante Obanaide. Oh iya. Iya, yang itu keren abis. Ah, nggak nonton ya kalian? Yes. Marco, gimana nih? Menurut lu, apakah ini udah perlu perbaikan lagi atau udah keren atau mau diapain lagi nih? Biasa lebih percaya diri. Kalau dibandingin sama RKJ nih, bagus mana nih?
Kalau RKJ yang sekarang sih masih RKJ, tapi nanti bisa lebih bagus ini. Tim J butuh status baru lagi ya? Tim J sih nanti aja lah. Dinikmati dulu ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi dari teman-teman kita trio kwek-kwek. Oke, makasih ya semua ya. Ya, selamat malam. Kita sudah di penghujung acara kita yang lucu-lucu yuk mari ini. Ngedel JKT. Oke, gue sekarang mau review dari apa yang udah gue dan Iwan nikmatin di setlist terbaru JKT Trainee Boku no Tayo. Matahari milikku. Oke, dari awal ya pertama. Ya, oke. Awal tadi adalah kita mulai masuk ke teater itu jam 7:10. Masih bagus. Terus gue sudah dapat bingo pertama gitu nomor 4. Ya, 4. Sah. Sudah dapat. Duduk gue sudah duduk di row pertama nih. Sah. Tapi itu agak molor nih jam berapa tadi? Jam 19:17 itu baru mulai teng tong gitu kan. Mulai lagu masuk. Wow, keren. Abis luar biasa indah. Aduhai, gue gak bisa mengungkapkan kata-kata intinya. Dan di situ ada beberapa kejadian yang lucu nih. Di mana member kan ada saat MC, tuh buka-bukaan semua. Ternyata member tuh ngebaca tweet kalian. Yo, kalian jomblo-jomblo. Mulai dari ngebahas hashtag. Iya tuh, ada. Tadi siapa ngomongnya? Ya pokoknya ada nih, hashtagnya siapakah diriku? Siapa saya? Hanya sebutir debu. Dibacain tuh gila. Kita nih ibaratnya ditembakin, ditelanjangin di depan teater situ. Terus gue pakai dasi nih. Tadi gue enggak pakai dasi kan? Kenapa gue pakai dasi? Karena gue menghormati mereka yang sudah dengan keren melewati batas ekspektasi gue. Keren batu denget. Tim J segera dapatkan setlist terbaru kalau kau tidak mau terlewati. Tapi overall entertaining banget itu. Lagu gue ada yang ceria, ada yang galau, ada yang gar, ada satu part lagu apa judul tadi? Aku bukan idol. Jangan panggil aku idol. Wah, gila. Lagu itu benar-benar kayak curahan hati member banget deh. Gue juga kena. Aduh, gue sedih, mau nangis tapi gue dilupain depan. Enggak jadi nangis. Terus tadi gila pokoknya. Terus terang ini adalah yang pertama gue datang ke setlist yang punya Trainee. Dan itu dia hebat sekali karena selama ini gue lebih memilih tim J, tapi sekarang gue coba dan gue nggak menyesal sama sekali. Hebat, luar biasa. Tadi udah dibahas ya, gue dapat nih, ada personal gift nih lo, bayangin. Karena handshake, pintu dibuka, cekrek, what's up, mati gue masuk TV. Salaman, semangat ya, kamu keren. Terus dapat kita dikasih. Jadi ada box isinya gift-gift itu kecil-kecil, ada berupa memo, ada kayak gue stick es krim, ada Iwan dapat memo nih tuh. Si Indi Yufia. Tuh keren. Ya, lucu banget tadi. Oh, tadi ya di waktu MC juga di ini nih. Wah, jangan dibikin marah, ntar gearnya jatuh kan anak ini SMK. Aduh, apalagi ya gue bingung. Terus tadi lagu abis encore, lagu tuh Lay Down. Wah, gila anjir. Luar biasa, gimana mereka lay down dalam arti sebenarnya, literally mereka gelang saran itu di lantai, terus nyanyi satu-satu karena mic-nya cuma dua, mic-nya tiga, dikeroyok terus ending-endingnya. Terus habis kita karena itu encore, biasanya kalau di tim J itu, tiga lagu langsung, nah mereka dipotong, habis lay down, MC, MC di sini udah bisa-bisaan kita menonton, masa belum ganti baju udah encore, digituin, wah mana gue teriak paling kencang di depan waktu mereka masuk, gue masih teriak, kan gue merasa tertohok. Tertok bahasa apa sih gue, tersayat sembilu ibaratnya di situ. Terus habis itu nyanyi ada bingo, ada satu lagu gue lupa judulnya. Pokoknya ini benar-benar recommended for you guys yang baru pertama mau nonton, yang udah pernah nonton, yang belum nonton datang-datang aja ke teater. Sekian. Out. Ada pantun juga. Gue lupa pantunnya udah lama enggak siaran. Berlayar jauh dengan sampan untuk menemui pujian hati. Jauh-jauh kita ke Senayan. Untuk ngikutin, ngede JKT. Ya, gue mau loncat terus sih. Tadi by the way waktu kita berjibaku ini menahan hawa nafsu di teater, ngedel.caster.fm udah siaran yang perdana. Gue enggak tahu itu gimana nafsu. Ya gimana, saudara? Apa bisa? Tadi jadi tadi gue sama Gian abis siaran ngedel.caster.fm. Kita siarannya di sini di lantai 5 di Fine Molly. Wah, itu tempatnya cozy abis, lo harus ke sana. Oke, BTW tadi kita udah yang pertama kali kita sukses mendapatkan 7 listener. Yeay, tas itu. Wah, ternyata kalian kembar.
Enggak, bukan tetangga. Ini kita diedit tadi jadi mukanya rada sama. Pokoknya tungguin ya kita terus tiap hari Jumat jam 8 sampai jam 12. Sebelumnya sorry tadi kita cuma 1 jam soalnya kita harus ngeliput si itu tuh gara-gara dia. Jadi kita cuma 1 jam tapi enggak apa-apa. Minggu depan kita 3 jam terus ada juga walaupun door prize CD River. Asik. Cuma satu doang tetap ya. Walaupun listener cuma satu tetap harus kita tetap harus siaran on air. Kita menghormati kalian, kita suka kalian suka. Out. Sekian dan terima kasih. Kembali kasih. Wah, member. Kena tipu abis gue semua nih orang-orang. Mana mungkin pasti lagi inilah bimbingan. Evaluasi lah. Dadah.